Usaha Jaya. Penduduk kampung temui gelabah. Sejak musim panas, awan gemawan tidak kelihatan. Telaga di desa mereka kering kerontang. Banyak haiwan peliharaan mati. Tanaman mereka layu dan buahnya bergeretak. Di kampung temui, terdapat seorang pemuda bernama Rana. Rana suka meniup seruling. Pada suatu hari, penduduk berkumpul di gelanggang silat untuk mendapatkan pandangan Tok Ketua. Tanpa berlengah, Rana yang berada di situ berkata, "Tok Ketua, saya pernah ke kawasan lembah sungai. Banyak pokok hidup subur di situ. Kawasan itu harum semerbak. Di situ juga ada banyak pokok kemuncup. Pada waktu malam, cuacanya agak dingin. Saya menggelentar kesejukan semasa berkhemah di sana," kata Rana dengan jujurnya dan tenangnya untuk menyelesaikan kemelut penduduk kampungnya. "Marilah kita berhijrah ke tempat itu," tambah Rana sambil menunjukkan arah ke tempat itu dengan menggunakan jari telunjuknya. "Jika benar, bersumpahlah kamu dengan menunjukkan telapak tangan kamu, Rana," kata seorang tua yang sudah berkerepot kulit pipinya. Kemudian, Rana menunjukkan telapak tangannya. Penduduk kampung temui memberikan tepukan gemuruh kepada Rana. Ketua kampung temui mengarahkan mereka berhijrah. Mereka membuka kawasan pertempatan dan membina saliran untuk pertanian.